Atau enggak nih jual beli Kagura sama Haya. Gua main kalah mulu bro, santai Mas Hedi, aku juga kalah kok. Kalau aku sekarang live Magicnya suka combo-combo yang jarang dimainin sih guys. Kalau aku nge-live itu lebih suka cari combo yang jarang orang main. Wah, dia main wrestler ya. Ini main apa nih? Gak tau lah. Aku main archer guys. Purify deh kalau gitu ya, biar nggak bisa di stun. Aku mau main archer di sini. Ada Iritel, Akai 2 biji ya. Ntar Akai 2 biji bintang 2 dulu buat nahan. Masukin gini dulu. Ada Iritel beli dulu. Chou-nya jual, kita ganti sama Yin guys. Yin lebih bagus sih menurut aku. Mabar dong bang, udah ini lagi mabar sama viewer kok. Udah aku accept tadi yang join grup. Udah aku accept kok guys. Lompat, tat. Cakep. Ambil cowok dulu, gak apa-apa lah. Ini kita main archer, semoga ada crystal archer ya. Wah ampun, wrestlernya dua orang ya. Untung aku ada purify guys. Ada purify, jadi aman buat lawan wrestler. Nature satu orang, ini yang gak aman, nature ya. Aduh, Mosa juga main archer juga, sama dong. Tabrakan dong Mosa. Bertabrakan dong. Haya. Roger sih kalau dimasukin di archer bisa juga sih guys sebenarnya. Ini aku harus upgrade level dulu sih. Gak boleh kalah ini guys. Main archer harus levelnya cepet dulu sih. Cara mabar gimana? Masuk grup ada di deskripsi. Coba dicek ID grupnya. Si Mosa bener-bener kukuh main archer ya. Padahal dia aku kasih Kagura loh. Sepertinya iman Mosa ini sangat kuat ya. Dapat Kagura dia tetap kukuh bermain archer. Oke. Okay. Kalau gitu bakal rebutan berarti ya. Cuman satu orang doang yang main archer, nggak masalah guys. It's okay. Coba bintang 2 dulu. Kayaknya sisanya napung sih guys. Udah cukup lah kita agresifnya guys. Kita ngandalin Chou bintang 2 sama Akai bintang 2 di awal sih kayaknya kuat sih guys. Nggak mungkin kalah juga sih harusnya. Udah cukup. Kita napung sekarang ya, kejar level 6. Karena kita harus cepat-cepat ke 6 archer secepat mungkin guys. Lawan apa ini kita? Menang sih kalau lawan beginian. Akai itu kuat banget di awal, Akai bintang 2 itu kuat guys. Karena dia shieldnya besar banget loh. Ya elah, belum pakai shield di setrum Dora pula. Belum pakai shield aku mas, udah kamu setrum mas. Akaiku itu baru mau nge-skill guys. Di setrum sama Doranya. BTW kok Mia nggak keluar ya? Ini Mia kemana ya? Ini Mia kemana? Ayo, halo, Mia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, orang 7 guys. Bagusnya kah dia dulu apa archer? Tergantung posisinya gimana sih. Kalau misalkan aku sih lebih ke, kalau main Eva 3 sih langsung ke 6 archer sih kalau bisa. Nggak usah ke dia, karena kan kita pakai Eva 3. Jadi cuma main combo archer doang guys. Akai bentar. Kalau aku jual, nggak mungkin aku jual Iritel di sini. Kalau Yin aku nggak mungkin juga, karena Yin aku bakal pakai buat main archer. Gini. Ini jual, masukin sini upgrade level. Pakai Yin. Gini aja ya, lebih bagus. Kalau bisa sih kita menang ini guys, jangan kalah guys. Wah, dia juga main agresif coy. Oh, dia pakai Remi ya. Aduh, pakai Remi lagi. Combo robot pula, guys. Cowokku kuat gak sih ini?
Matiin Kaguranya, nice. Wah, Freanya, wah gila ini Laylanya banyak betul ya. Yuk menang, yuk menang, yuk menang, yuk menang, yuk. Aku butuh Blimia-nya nih, gak boleh kalah nih. Waduh, sakit banget bro. Tendang, tendang, tendang coy, tendang. Wih, Laylanya bintang 2, 2 biji bro. Please cow, please cow, menang cow, menang cow, menang cow, 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 cow. Nice, masih berapi-api. Aduh, mau beliinnya gak bisa guys. Kunci dulu ya, kunci dulu deh. Dah, kunci dulu ya. Bang, Hyperkarina masih enak gak? Lumayan. Jangan deh. Dah, sabar dulu ya guys ya. Nabung lagi guys. Power kita 20 sih. Udah tinggi power kita. Kapan solo rank di Epic lagi? Belum tahu si Uras. Cow tendang, nice. Cownya aku hyperin dulu guys di meta ini guys. Cow hyper. Cow hyper sih kuat banget sih pakai blade armor. Waduh, dia ada Cyclop ya. Untung Cyclopnya masih bintang 1. Untung Cyclopnya bintang 1 kan. Tapi dia pakai purify. Tendang. Cakep, nice, masih menang ya. GG. Kita pertahankan api kita ya guys ya. Karena kalau main Eva 3 Archer itu jangan sampai api kalian pecah sih. Karena kita harus upgrade level cepet. Dimana kalau kita berapi-api itu kita cari dapat uangnya juga banyak bonusnya guys. Dapat 4 ya. Jadi banyak banget. Makanya kalau kalian menang kayak gini tuh sangat-sangat menguntungkan guys menurut aku. Nggak rugi ya, cuan banget guys. Very-very cuan-cuan-cuan guys. Oke, udah enak ini coy. Let's go. Sudah enak banget ini guys. Tinggal hero kita harus bintang 2 rata nih, kurus-kurus ini hero ku nih. Buku golden staff ya. Bentar. Kita butuh attack speed full. Jadi kita ambilnya golden staff. Kita butuh full attack speed karena kita main Eva 3 guys. Kita soalnya kan gak dapet inspire tuh. Tapi level langsung ya. Semoga Brody keluar ini 6 archer guys. Archer win, full attack speed. Oke, coba kita cari hero. Wih, Leomord keluar loh. Buset, gak main Leomord sih bro. Bukan gak mau ambil ya, gak main masalahnya bro. Hanabi. Hanabi bintang 2, bentar. Aduh, duitnya habis coy. Kurang satu ya Mas Ian ya. Brody belum dapet ya. Ya udahlah, kunci dulu. Tenang, kunci dulu. Yang penting udah mulai bintang 2 rata nih guys. Mia ganti Hanabi aja lebih bagus. Karena damage Mia tuh kalau jelek banget guys, beban jadinya. Ini buat one-one sih. Malam Mawar. Darah kita masih 100 kok, masih aman. Darah kita masih 100, kita juga pakai 2 yin. Hypernya di Chou dulu, mau gak mau. Karena Chou bisa diandalkan banget, tebel banget guys, kalian lihat tuh. Ketika musuhnya nge-hit Chou aku, darahnya juga berkurang karena efek dari Blade Armor. Dimana itu sangat-sangat-sangat meng-counter Archer ya guys ya, punya Blade Armor. Tuh kalian lihat nih, masih menang kita guys. Oke, semoga Brody bisa keluar dengan lebih mudah guys, biar kita cepat jadi. Oke, dapat goldnya banyak, lumayan. Beli 1-1, bintang 2. Roll sekali, Brody keluar, nice. Langsung kita jual semua guys. Oke, masuk, beli Brody, 6 Archer langsung. Nah, di sini guys ya, saran dari aku, kalau kalian main combo Archer ini, pakai Eva 3, usahain itu kalian jangan pakai Melissa guys, kalian pakainya Brody. Kenapa? Karena Yin itu bagus banget buat main tank guys. Ingat ya, kalau main Archer Eva 3, pakai Yin. Dan komposisi MM-nya kayak gini aja lebih bagus. Daripada kalian pakai Melissa, kalian nggak bisa pakai Yin tuh sayang banget. Yin itu bagus banget buat ngacak-ngacak musuh guys, ngestun-ngestun dia guys. Buat lawan nature kalian guys, nature-nya guys, AFK coy. Karena buat lawan nature pusing dia coy. Karena full stun guys, musuhnya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Buying time buat archer kita mukul guys. See?
Gunanya Yin ya guys ya. Itu guys bagus banget buat main EVA 3 pakai Archer. Dan EVA 3 Archer gak ada yang main. Pasti kalian main EVA 3 kan kebanyakan ketemunya Nature sama Wrestler. Cobalah EVA 3 Archer guys. Bagus banget ya guys ya. Salah satu combo yang gak pernah dipakai guys. Bahkan di Epic Legend jarang pakai ya. Bagus padahal guys. Cuman aku gak tahu kenapa banyak orang gak pakai combo ini. Padahal combo ini tuh bagus. EVA 3 Archer. Kita kejar level 8. Biar kita bisa taruh hero Archer lagi guys. Full damage ya. Sekarang berarti one down udah full damage. Dengan purify. Purify, Archer win, full attack speed guys. Dan bisa juga juara satu sebenarnya combo ini guys. Kalau jadi ya, bisa. Bahkan aku bisa pernah menang lawan Karina Bintang 3 pakai combo ini guys. Purify gunanya nggak bisa di stun sama Saber. Kalian one-one aku guys. Nggak kesentuh sama Saber. Kalian tahu kan kalau Saber, kalau robotnya meledak itu kan bisa kena stun. Kalau kalian punya Purify, 20 detik hero kalian nggak bisa kena stun. Jadi menurut aku sekarang kalau kalian main Archer EVA 3 mending ambil Purify daripada Inspire. Karena Purify itu kalian nggak bisa di stun selama 20 detik guys ya. 20 detik pertama itu lama banget guys ya. Kecuali 3 detik, 4 detik ini 20 detik loh. Itu hampir gamenya selesai, kalian nggak bisa di stun one-one-nya. Bener-bener full mukul terus guys. Tanpa henti. Gua legend pakai berkat lu, mantap Kurnia. Main combo nggak banyak orang pakai itu gampang jadinya guys. Lebih enak. Oke, kita nggak butuh Gunner, kita ambil Johnson, kita jual guys ya. Nggak dapet item kita. Sekarang kita cuma boleh main satu sinergi, ya udahlah mau gimana lagi guys. Jual Johnson buat upgrade level ke 8 ya. Ngeroh sekali, siapa tahu bisa bintang 2 Yin. Mantap, berarti kita masukin 1-1 lagi satu guys. Udah, gini dulu ya. Sisain nabung guys. Na 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 na. Kita lawan Archer juga guys. Kalian lihat tuh guys. Menang siapa guys? Menang siapa guys? Archer lawan Archer guys. Dia 6 Archer 3K dia. Kita cuma 6 Archer doang ya. Kuat banget. Emang lagi OP Bang Archer. Kalau kalian pakai EVA 3 cara ngerti cara mainnya pasti OP guys. Dua orang main Nature ya. Archer kuat banget guys di sini. Halo. Masih berapi-api darah kita masih 100 bro. 35 upgrade level langsung guys. Karena menurut aku untuk bermain combo ini tuh kalian cepet level 8 sih. Jadi full damage ini. Sakit banget guys. 40% attack speed, 42% attack speed ke semua hero kalian. Ditambah lagi 6 archer. Wah itu sih ngebut banget. Ditambahin buat buying time, buat ngestun-ngestun. Halo Pamungkas. Masih berapi-api coy. Gak kalah sama sekali kita. Lawan Link ya. Waduh kalau lawan ini sih beda cerita bro. Tapi one-one aku gak bisa di stun ya. Kalian lihat ya. One-one aku gak bisa di stun bro. That's good guys. Wah kuat banget sih guys. Sumpah kuat banget ini guys. Gak bohong aku. Kuat banget GG gak kalah. GG. Gila kuat banget coy. Bener-bener gak kalah guys. Gak kesentuh men. Darah 100 bayangin coy. Nah, Melissa nggak usah ya. Kita kan pakai Yin, jadi nggak usah pakai Melissa. Mungkin kalau combo ini tuh kalian nggak perlu nyari bintang 3 sebenarnya nggak masalah, guys. Karena semakin banyak hero archernya semakin bagus sebenarnya. Wih, Ade. Aduh, Melissa terus. Jangan Melissa terus dong. Aku nggak main Melissa. Ini butuh bintang 2 semua nih. Mia bintang 2, Eritel B2, 1-1 bintang 2, Brody bintang 2. Yuk bisa yuk.
Habis ini kita all in guys, habisin uang aja ya. Kita main agresif full guys ini guys. Kita main super agresif aja ya mendingan ya. Mirror, kita butuh lifesteal tipis-tipis mungkin. Husklaw bagus guys. Husklaw is good sih. All in, all in, all in, langsung all in. Nggak usah ambil ini sih. Skip aja guys. All in ya. Nggak perlu pakai link sih harusnya. Over budget sih kalau beli link. Mahal guys. Cloning untuk one-one harusnya. Sisanya pasang Brody atau Hanabi. Mungkin Hanabi ya. Karena efeknya Hanabi adalah kalau dia kena skill, mananya musuh berkurang guys, 15 itu lumayan. Kalau level 1, kalau bintang 2 Hanabi ngurangin 20 mananya musuh guys. Jadi musuhnya lebih susah nge-skill ya. Contoh kayak ketika ketemu Nature, Hanabi bakal jadi support di sini. Bikin musuhnya nggak bisa nge-skill karena mananya berkurang. Halo Diki. Lawan wrestler tenang, one-one aku purify guys. One-one purify. Tidak bisa di stun selama 20 detik. Kalian lihat one-one aku guys. One-one aku nggak bisa di stun guys. Kalian lihat one-one aku. Nggak bisa di stun bro. Tuh kalian lihat one-one aku. Kalian lihat one-one aku kan? Nggak bisa di stun sama sekali guys. Itulah kenapa purify itu bagus banget untuk nge-counter wrestler sekarang guys. Selama 20 detik pertama setelah pertandingan dimulai, purify akan aktif setiap kali hero terkena crowd control. Selama 20 detik, kawan-kawan aku bisa mukul tanpa mati, guys. Tanpa kena stun. Jadi, menurut aku, lebih bagus ini daripada inspire sih, guys. Habis ini pasti banyak yang pakai aku ngomong. Pasti orang nggak akan ambil inspire lagi sih buat main archer. Pasti mereka bakal ambil purify. Nih, kuku udah aku bocorin rahasianya, guys. Kapan lagi kan kalian dapat rahasia? Purify. Capek ketemu wrestler? Tenang. Santai guys. Ketarik ketuk capek ketemu wrestler pakai purify. Nggak usah inspire. 20 detik. Wah kita ketemu nature nih. Ketemu nature nih guys. Kalian lihat nih nature ya. Kena yin kita terapik-apik guys. Lawan nature kita ya. Nggak usah takut guys. Percaya sama one-one kita, guys. Si Nature. Kalian bisa lihat Nature, guys. Pulang. Satu Nature kita pulangin, guys. Kita pulangin tuh satu Nature tuh. Bye-bye, Nature. Bang, masih sinergi undead gak? Maksudnya? Gak ada. Kalau Archer ini kuat sih. Kalau kalian jadi duluan tuh mendominasi banget, guys. Kuncinya kalian harus jadi duluan sih. Wah, one-one bisa bintang 3 nggak nolak sih. Ayo, Miyaku nih masih kurus loh. Bintang 1 nih sedih banget. Kunci deh, kunci deh, kunci deh, kunci deh. One-one bintang 3 nggak nolak sih. Boleh lah. Wah, kita yang berat nih. Menang nggak? Kita lihat ya. Kita lawan 6 KD 6 Archer menang nggak, guys? Kita lihat ya. 6 Archer doang sama 6 KD 6 Archer. Let's see, bro. Let's fight. Tadi ya. 6 KD 6 Archer, guys. Kita lihat ya. Kuat siapa, guys. Let's see, let's see, let's see. Kuat siapa, kuat siapa. Let's see, let's see, let's see. Kalian lihat, guys. Menang siapa, guys? 6 KD 6 Archer. Cot, 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 cot. Ayo. Ah, menang kita. Nah kita anjir. Gila dia kombonya bagus loh. Tetap kita masih menang guys. Enak kan? Halo Virgo. Waktu menang keluar-keluar. Kalau kalah cari alasan. Kalau kalah itu aku bukan cari alasan guys. Cuman ngasih tahu kenapa kalahnya. Kalau kalah mah aku terima aja bro. Cuman ya kita kan ngasih tahu. Harus kita ngasih tahu biar kalian tahu. Oh gini kalahnya karena apa. Kalau kalah ya biasa aja di Magic Chess guys. Kalah tuh biasa aja bro. Cuman kan kita ngasih tahu kalahnya karena apa gitu loh. Blind confidence will get you nowhere.
Oke, okay, Iritel beli dulu. Roll lagi, oke, okay, sabar dulu guys. Wan-wan satu lagi kasih cloning kali guys ya nanti. Bentar, Berserker Fury ini bagus buat siapa ya menurut aku ya. Wan-wan tuh udah gak bisa dirubah, ini udah mentok itemnya buat Wan-wan sih. Mungkin buat Hanabi maybe, atau gak buat sini deh, Wan-wan satunya Berserker Fury. Nah. Halo Virgo, selamat datang. Wah, lawan Nature nih guys. Ini Yin kita ya. Yin kita lumayan ngebantu sih guys menurut aku. Yuk bisa menang gak kita guys? Please please menang yuk, 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 menang yuk. Nice. Masih nahan ya kita ya. Jogja di halo Karim. Iritel Brody. Wan-wan bintang 3. Masukin Iritel lagi karena bintang 2 lebih bagus. Wan-wan taruh sini aja. Itemnya Wan-wan, jangan salah ya. Wan-wan butuh golden staff bukan Berserker Fury. Berserker Fury kita pindahin ke Iritel. Karena Iritel Berserker Fury itu pedes banget, guys. Oke, sisanya nabung lagi, guys. 90 lah power kita, lumayan lah ya. Wah, kayaknya kalau kita lawan ini kayaknya belum tentu menang ya. Karena dia punya lifesteal semua guys. 3 fighter ya dia ya. Perfect combo ini si Mosa nih. Si Mosa perfect combo-nya guys. Super perfect itu combo-nya dia. Black Armor kasih Brody aja bang. Oke. Kak Nathan, kukasih. Tenang. Oke, sekarang kita nabung dulu ya. Santai dulu, nabung aja, santai dulu. Mungkin kita boleh upgrade level 9 ya, tapi mahal sih. Mendingan kita roll nggak sih? Cari Iritel bintang 3, Brody bintang 2, nanti gantiin kayak gini. Berarti cloningnya bisa untuk Brody juga boleh sih. Nggak nolak juga ya guys ya. Oh, ini Hanabi bisa bintang 3 nggak sih? Ini Hanabi dulu, beli dulu. Power kita berapa guys? Power kita 95 by the way ya. Oke, let's go. Pakai Johnson buat TP nggak perlu guys. Kalau nggak ada assassin nggak perlu pakai Johnson ya. Kecuali musuhnya ada assassin kalian boleh pakai Johnson. Tapi kalau nggak ada Johnson kalian nggak usah pakai Johnson. Kalau nggak ada assassin kalian nggak perlu pakai Johnson. Immortal lah jelas. Ah, Wan-wan immortal dong. Udah nggak usah mikir dua kali lagi guys. Wan-wan immortal kalau gitu. Wajib. Brody, roll dulu deh. Mahal upgrade levelnya bro. Mia bintang 2 akhirnya. Biar gak terlalu beban. Nyawanya dia 38 ya. Berarti kita mainin late game aja ya kalau kayak gini. Kita nabung ke level 9 buat masukin Brody satu lagi guys. Kalau Brody bisa bintang 3 gak nolak juga sih aku. Tapi kalau terlalu banyak bintang 3 juga gak bagus ya. Saran dari aku tuh mungkin Brody-nya boleh bintang 3. Untuk Iritelnya nggak usah bintang 3 guys. Sayang soalnya. Kita butuh damage banyak soalnya. Wan-wan immortal yuk, let's go yuk. Ini musuhnya nggak ada stun kan? Berarti Wan-wan aku nggak perlu purify deh guys. Kuat banget sih dia guys. Jujur sih dia kuat banget sih, nggak bohong guys. Ini Wan-wan 6 nih kuat banget sih. Kuat banget dia bro, sumpah. Aku masih ada immortal, masih ada immortal. Menang ini. Tok! Nice, 6 kadia, 6 archer guys. Masih menang kita. Good, let's go. Masih bertahan. Oke, silang dulu. Mia, boleh lah. Aduh, upgrade levelnya mahal banget bro. Aku butuh upgrade level guys. Purify kayaknya nggak perlu deh. Ambil Husklaw deh. Wanan aku kayaknya butuh lifesteal sih itu. Brody, boleh jadi hyper sih. Bentar, kiri ketemu kanan ya. Chow-nya di tengah. Chow-nya itu menendang. Dah, pindahin guys. Beli skill Brody. Aduh, Yin aku gak nge-skill dong. Aduh, Yin aku gak nge-skill. Tenang, aku ada Husklaw sekarang guys. Wah, Sun-nya susah banget ini. Oh no.
So strong dia, guys. Wah, kuat banget sih. Wah, kuat banget. Ya, nggak perfect win, guys. Tenang, tenang. Kita main late game ya. Kita gas bro di bintang 3 nih kalau kayak gitu nih. Kita butuh full damage ini berarti, guys. Tenang, tenang, tenang. Kita mainin bintang 3 semua nih, guys, kalau kayak gini ya. Berarti aku harus ada planning lain nih. Nggak pakai Yin, kita pakai Melissa full archer, guys. Bener-bener kita main jarak jauh full ini ya. Berarti kita mungkin pakai Mino sih harusnya. Kita pakai Mino, sekarang kita mulai ambilin Melissa aja. Kita langsung tabrakin main archer semua, guys. Satu deretan archer semua nih sampai depan. Meta archer, guys. Full ya. Nggak apa-apa kalau gitu. Siapin buat late game ini, guys ya. Kalau udah kayak gini, posisi nanti-nanti aja nggak apa-apa sih. Yang penting kita fokus ke cari hero-heronya, guys. Wah, menang kah? Apakah menang kah? Wah, susah banget sih ini. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Apakah bisa menang? Trot, 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 lompat. Nice. Nice. Cakep. Masih menang ternyata. Oke, okay, dapat slot ya harusnya ya. Oke, okay, dapat slot. Kita dapat slot, guys. Let's go. Dapat slot gak sih? Dapat slot gak sih? Wah, wan-wannya Astro ya. Oke, okay, kita ambil slot aja. Bentar ya. 33. Oke, Brody dapat. Masukin 2 Brody bintang 2. Mianya di tengah sini aja, nggak apa-apa. Nabung lagi, sabar, tenang. Jangan terlalu buru-buru dulu, guys. Kita mainin late game nggak apa-apa kalau udah kayak gini. Udah masuk late game juga. Wajar ya, 6KD 6 Archer musuh kita, guys. Kita mau upgrade level ini. Kita mau sederetnya Archer semua ini. Tenang, tenang, tenang. Kita bakal masukin semua archer ini, guys. Wan-wan Astro ya dia ya. Wan-wan Astro musuhnya, guys. Galak banget. Tenang, tenang. Harusnya power kita lebih kuat sih ini. Apakah kita menang nih? Yuk, Wan-wan dipindahin ke sini. Pedes banget sih Wan-wan dia. Oke, Wan-wannya udah aku incar. Lompat, nice. Ada immortal, menang ini, guys, harusnya, guys. Tak tok tak tok tak tok lompat tet tet tet. Menang ya, guys ya. Full archer Eva 3. Cuman kalah sekali berarti ya. Hampir perfect win, guys. 6 Kadia, 6 archer, 3 astro kita lawan, guys. Full archer. Kuat banget sih, gila ya, guys ya. Cuman mainnya 1-1 Brody, Hanabi 2, Iritel 2, Yin 1 sama Mia 1, guys.